Hah? Berapa coba lihat lihat. Seratus ribu. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irli Papua. Di vlog kali ini saya akan membagikan pengalaman saya datang ke Kampung Holima. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya diberi kesehatan untuk Jumatan di kampung tersebut. Muslim di Kampung Holima sangat minoritas. Saya tak sendiri nih, namun dengan rekan-rekan relawan dari BSMI Jayawijaya yang sebelumnya membawa karpet, kali ini kita mengantarkan vacuum cleaner. Nah, jadi ini suasana setelah Jumatan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang menonton selalu sehat walafiat. Amin. Lanjut. Nih Husain. Ini siapa? Siapa nih? Safar, kakak lupa nama Safar tuh. Abang toh? Abang Safar kah Husain? Abang yang Safar toh? Safar tahu Jawa? Tahu Jawa atau tidak? Belum tahu tuh, nanti makanya Safar sekolah baik-baik tuh. Nanti kalau sekolah Safar sekolah baik-baik, nanti sekolah di Jawa. Ya, mau. Kayak kerajin-rajin. Sudah, tapi Safar belum sekolah? Belum tuh, nanti sekolah SD. SD KTK dulu. SD langsung tuh. Hah? Tadi Safar makan ubi. Jadi Safar hari ini yang lain pada makan, Safar nggak makan karena udah makan ubi. Ubi sama apa? Ubi saja. Tidak pakai sayur. Merah merah merahnya apa ini? Hah, merah merah. Ada merah merah kah? Ini daun. Oh iyo. Itu apa? Itu kamera di situ. Merah merah tuh. Itu kamera. Safar tadi makan ubi sama? Sama sayur. Sayur apa? Sayur sawi. Sayur sawi? Siapa yang masak? Mama. Mama yang masak? Iya. Safar punya mama yang mana? Di sana tuh. Mana? Di ada ini tuh. Ada timba nasi tuh? Bukan, bagian. Oh, yang bagian. Ini. Di baju putih. Hah? Baru bagian sana tuh. Oh. Jadi mama. Itu yang dia buka baju baru bagian sana. Oh iya, baju merah toh. Mama, pakai itu. Dia ngambilin Safar. Mamanya Safar yang itu, guys. Ya itu mamanya Safar. Baru bapaknya Safar mana? Mau Safar punya bapak mana? Ada yang mulai kerap ternosok. Iya. Yang penting Safar rajin toh. Habis. Thank you.
apa-apa ini kotor nih ini. Debu banyak. Aku naik. Kasih begini. Siapa namanya nih? Laila. Nur Laila. Nur Laila. Wah, cantik namanya. Nur Laila. Nur. Sudah makan? Iya, Kak. Belum baru. Sudah makan, Kak, belum? Belum makan. Masuk toh makan. Bisa makan. Malas. Itu sudah makan. Makan apa tadi? Saya tadi makan nasi. Makan nasi sama namanya Ica nih, guys. Ica dada dulu. Ica malu. Dada Ica. Dia malu-malu sih Ica. Ica tadi makan nasi. Saya tadi makan nasi tadi. Nasi sama? Di bawah makan nasi. Oh, jadi hari ini tidak makan? Iya. Sudah kenyang? Mau pulang toh, nanti makan malam toh. Iya. Pintar. Ica cantik nih, Canina. Ding-ding. Dokter kemana ya? Pulang? Alhamdulillah. Dari kemarin, Jumat kemarin punya susu. Oh, lauk. Oh. Sudah Mama, kasih ke bapak-bapaknya. Sudah Mama, nanti saya pergi gitu. Oh, ini. Lanjut. Ayo. Rokok dulu. Ya, Ica minum, masuk. Ya aku juga lagi masih kenyang. Ancol. Halo guys, jadi di sini jaringannya bagus. Masih ikro. Dan bocil-bocil, masih ikro. Bocil-bocil nonton. Tidur di Papua. Nonton apa kalian? Tidur di Papua. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Oke. Oh, itu videonya Om Irul ya? Iya. Oh, ini subscriber saya nih. Subscribernya bocil-bocil. Nih. Itu siapa? Itu siapa? Isinya apa? Iya. Iya, Kak. Coba, berapa? Berapa? Coba lihat. Seratus ribu. Alhamdulillah. Iya. Hai. Sakit apa dok? Sakit apa? Semuanya sakit kepala. Sakit kepala. Jadi dari sebulan. Dari relawan BSMI juga melayani masyarakat yang sedang sakit. Namanya Kakak Siti. Siti adalah salah satu remaja yang mengajar ngaji di sini. Beberapa hari ini tidak ada kegiatan mengaji nih, dikarenakan Siti lagi sakit. Terima kasih Dokter Mukri, semoga Siti cepat sembuh, amin. Nanti minum satu kali sehari, minum pagi boleh, ya? Pagi, ya, satu kali sehari. Untuk obat sakit kepalanya, ini makan pagi, siang, tiga kali sehari. Ya. Nanti kalau ini minyak ini kalau memang sakit bisa nanti dikasih oleh sesungguhnya. Iya. Atau dicium-cium boleh, enak ini bau. Tiga. Iya.
Bapak, nanti misalnya seminggu dua minggu ini tidak ada perubahan, nanti hubungi BSMI nanti. Iya. Kalau memang tidak ini, kita bawa ke rumah sakit, toh. Iya. Oke. Okay. Namanya siapa, dok? Kakak Siti. Oh, Siti. Mana pada bulan Ramadan itu telah menyumbangkan kami karpet yang sekarang kita pakai ini, alhamdulillah. Dan pada kesempatan itu juga kami secara lisan menyampaikan, ya, barang ini sudah bagus-bagus, cantik ada, tapi kalau tidak ada bahan bakunya nanti saya banyak barang ini tidak akan apa terawet. Dan hari ini alhamdulillah Allah kabulkan permohonan kami waktu itu, dan barangnya sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang teman-teman rancang, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Safar, kita jalan dulu. Dah. Pesen dah. Siapa yang menangis? Tidak ada. Dah dulu. Main bola. Ganti baju dulu, pakai baju main toh. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma harus nular yang lainnya dulu. Dadah. Dadah. Hari ini